YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskeun! Selamat pagi sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Oke guys, di proyek kita kali ini kita mau pengecatan ya, untuk proyek restorasi Peace Air 2004 guys, si Marmut nih dari Tegal, Jawa Tengah ya, yang mana hari ini kita bakalan cat cover body set dan perintilannya ya teman-teman, yaitu sesuai warna STNK BBKB nya warna hitam oranye 2004 guys. Ini body setnya ya, body set halus yang udah kita lakukan pengecatan di tahap pertama, yaitu pengecatan cat dasar atau epoksi. Ya, ini udah terlapisi semua. Terus untuk cover bodinya udah kita amplas ya, teman-teman. Ini menggunakan amplas ukuran 1500, udah kita perhalus lagi ya, teman-teman. Terus untuk warnanya juga udah kita siapkan ya, teman-teman. Ini untuk catnya Penta Super Gloss ya, yaitu NC Vivid Orange Jupiter Metallic ya. Kita campur sedikit warna merah ya, supaya nanti warnanya menyerupai warna strippingnya guys. Oke guys, seperti biasa ya, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti Mas Bro tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Oke, kita gaskin lagi untuk pengecatan cat pokok warna oranye hitam si Marmut dari Tegal. Gaskin.
Thank you.
Oke guys, pengecatan di warna oranye ya teman-teman udah selesai ya, di antaranya yaitu cover body belakang, juga padnya, terus juga dasi, tutup aki, dan juga behel stop ya, udah kita lapisin semua warna oranye. Ini guys hasilnya untuk pengecatan warna oranye-nya ya teman-teman. Terus juga kita gaskin lagi untuk pengecatan warna hitamnya, yaitu sayap dalam, upper shock, spakbor, dan juga perintilan yang lainnya guys. Jadi untuk sayap luar nggak kita repaint ya teman-teman, itu warna aslinya hitam. Jadi kita untuk cover sayap luar itu cukup di pengekliran saja ya teman-teman, ketika nanti sudah pasang stripingnya. Oke, kita gaskin lagi untuk warna hitamnya ya teman-teman. Cekidot.
Oke guys, untuk progres kita hari ini pengecatan warna pokok yaitu warna oranye hitam Peace Air Si Marmut 2004 udah selesai ya Mas Bro. Ini bagian rangkanya atau sasis yang udah kita repaint guys. Nah ini teman-teman, yang kemarin ada besi plat ya untuk dudukan step gantungnya, ini udah kita hilangkan. Sekarang udah kembali lagi seperti baru lagi guys. Ini tinggal di pelapisan yang terakhir nanti clear coat ya teman-teman. Terus juga untuk perintilannya cover body guys ya. Nih cover body setnya udah kita lapisi semua guys. Jadi untuk progres kita hari ini alhamdulillah tidak terkendala ya teman-teman pada saat repaint body set dan juga perintilan Peace Air 2004 Si Marmut. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya untuk progres kita hari ini. Ini berarti tinggal kita nunggu kering, insya Allah besok ya. Kemudian kita pasang strippingnya, lalu kita tutup pakai clear ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih maksimal dan lebih awet, juga lebih glowing ya teman-teman. Pokoknya saksikan terus ya di setiap progresnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di progres kita berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Baku Ngebul. Kang Jaja, gaskeun!